Jessica Iskandar singgung lagu ciptaan Virgoun Selamat Tinggal saat konser. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kasus perceraian Virgoun dan Inara Rusli menjadi kontroversi. Pasalnya Virgoun yang terlihat sangat bucin dengan sang istri dan anak sulungnya hingga sering menciptakan lagu khusus untuk keduanya. Rupanya hal itu mampu membuat netizen tak habis pikir bahwa Virgoun berselingkuh dengan anak di bawah umur. Kabar tersebut membuat beberapa artis menjadi geram, salah satunya Jessica Iskandar. Dia bahkan terang-terangan menyinggung Virgoun di postingan TikToknya. Video tersebut terlihat keduanya sedang menghadiri acara ulang tahun temannya. Virgoun menjadi salah satu band yang tampil di acara tersebut membawakan lagu Selamat Tinggal. Tak pikir panjang jedar, membagikan video tersebut dengan caption menyinggung Virgoun. Pinter banget nulis lagu nih Bang Virgoun, buat siapa ini lagunya? Tulis Jessica Iskandar. Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Beberapa netizen menanggapi cuitan ibu dua anak itu, bahkan ada yang menanyakan kepopularitasan Virgoun usai kasus perceraiannya. Kita tunggu album or single baru dia, apa masih sebagus itu atau? Yah, buat siapa lagi kalau bukan? Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.